teriak-teriak gitu ya. Teriak-teriak maksudkan Jokowi, eh lu pada semua manusia-manusia halu ya? Hah? Manusia halu gitu, yang gak pernah bisa move on, kaum-kaum sakit hati. Jadi kelakuan kalian seperti ini, memalukan lah. Saya salah satu dari 100 penentangan petisi ini, pemakjulan Jokowi. Ini Bunda Ratna Sarumpait ini bicara saja. Kalau buat aku, people power, fight. People power, turunkan Jokowi. Jujur banget, gue ngedengernya itu ketawa ngakak ya. Lu tuh udah tua bangka, udah uzur. Mendingan lu pikirin akhirat. Melengsarkan Jokowi, menghentikan pemilu, menghentikan semua kegiatan politik, itu menurut saya keniscayaan. Ini yang saya kira kata Ibu Ratna tadi, mengintai negara kita ini untuk dicaplok. Si Amin Rais tuh si sang sempuni. Pak, lu tuh udah tua bangka, udah uzur. Gak usah mikirin dunia lagi, Pak. Mendingan lu pikirin akhirat. Eh, sempuni, mendingan lu tepatin dulu janji lu yang katanya mau jalan kaki Jogja, Jakarta. Dasar kalian kaum-kaum pecundang, pengecut. Terus kemarin baru ketahuan ternyata ada uang suap dari Cina ke Jokowi untuk supaya mau jadi presiden, ya kan? Ingat satu hal ya, kalian berani colek Pak Jokowi, yang kalian lawan bukannya Pak Jokowi. Yang kalian hadapi bukannya Pak Jokowi, tapi rakyat Indonesia yang akan bersatu untuk terus setia konsisten menjaga Pak Jokowi di garda terdepan sampai masa tugasnya selesai. Ingat itu. Dan demi Allah, kalau ini kita nggak lakukan, aku mungkin yang paling sedih. Harus kita lakukan ini. Mari kita sungguh-sungguh melakukan. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya juga ikut menangis ini, ya kan? Karena apa yang dirasakan itu sudah dituangkan dalam dua buku, ya kan? Yang sudah beredar. Dan beliau menyinggung tentang Indonesia hari ini, yang kebetulan tadi saya juga termasuk ikut menandatangani petisi untuk memecah Jokowi. Saya tantang kalian semua, jangan hanya omong kosong. Gue tantangin ya, gue rakyat Indonesia Noviana nantangin kalian yang katanya mau memakzulkan Jokowi dengan kekuatan people power kalian. Tunjukkan jika memang kalian memiliki kemampuan, bukan kemampuan kalian. Jika memang kalian bisa memakzulkan Jokowi, nah, jangan jadi tong kosong nyari bunyinya kalian semua. Jangan cuma koar-koar doang kemampuan kalian. Ya, jadi kita ini dalam bahaya besar. Jangan ada yang menganggap ini masih jauh. Enggak ada, jangan-jangan itu bohong. Okay guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, setelah gagal aksi gerakan people power dan mosi tidak percaya untuk menggulingkan Presiden Jokowi kemarin, ternyata Amin Rais dan kroni-kroninya ini guys belum juga menyerah ya. Mereka terus saja berusaha dan memaksakan kehendak untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. Nah, baru-baru ini guys, mereka membuat ulah lagi, yaitu membuat petisi yang salah satu tuntutannya masih sama, yaitu mendesak agar Presiden Jokowi dimakzulkan. Oke guys, nanti kita cari tahu ya apa saja sih tuntutan petisi dari kelompok Kadrun ini dan apa yang kemudian dijadikan alasan kenapa mereka ini getol sekali menginginkan Presiden Jokowi untuk dimakzulkan. Namun sebelumnya, yuk kita simak dulu beberapa cuplikan video berikut ini guys. Atas kata perlukan negeri ini, jauh dari serangan departemental. Tidak layak untuk meneruskan pemimpinan pemerintahan, apalagi ada keinginan atau gagasan untuk perpanjang masa jabatan. Pilihan hanya dua, yaitu mundur atau dimundurkan. Mundur berdasarkan ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 dan dimundurkan berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 7A. Maksudkan Jokowi! Maksudkan Jokowi!
menginginkan Bapak Jokowi menjadi presiden lagi satu periode lagi di 2024-2029 nanti. Saya menginginkan Bapak Jokowi menjadi presiden lagi. Bapak-bapak MPR, DPR, dan para ketum-ketum yang memiliki wewenang, tolong usahakan agar Bapak Jokowi bisa menjadi capres di 2024 dan ikut tanding dalam pemilu nanti. Ayo masyarakat Indonesia, kita berteriak. Kalau mereka bisa bilang seperti itu, kita juga bisa bilang, Pak Jokowi 3 periode. Pak Jokowi 3 periode. Pak Jokowi 3 periode. Bapak-bapak MPR, bapak-bapak ibu-ibu DPR, MPR, RI, ayo usahain Bapak Jokowi supaya bisa ikut dalam capres 2024 nanti. Hore. Itu kalau Anda-Anda adalah mewakili suara hati nurani masyarakat Indonesia. Ayo bapak-bapak, ayo, ayo bapak-bapak, ibu-ibu, ayo. Ayo pak, ayo. Ayo. Masa ada yang mau bilang seperti itu? Terus Anda-Anda diam aja. Maksudkan Jokowi! Dalam rangka apa turunkan Pak Jokowi? Dalam rangka makzulkan Jokowi. Tahu nih, semakin nyompros kok mengatas namakan siapa, masyarakat mana kok minta turunkan Jokowi. Semakin bikin jengkel, makin bikin emosi. Dagumu saja yang kita turunkan nanti. Eh? Biar tidak banyak bacot. Kok siapa jadi? Kau perintahkan turunkan Jokowi, people power tai yang kau selalu bicarakan itu. Masyarakat Indonesia yang cinta Jokowi nanti kasih turun dagumu itu. Gantian kita yang maju gimana? Goblok, kau tuh siapa sebenarnya? Iblis kau. Maksudkan Jokowi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Abang. Waalaikumsalam. Semangat 25 tahun reformasi ya, 25 tahun reformasi ya. Masih ingat kejadian tahun 98 ya? Masih ingat. Emang yang demo sekarang yang Anda bagikan fitinya ini ada ya mahasiswa tahun 98 ikut ya? Ada ya. Kalau emang benar ya. Ya, mana foto-foto mereka, video-video mereka. Ya, dan yang kedua, ya, video yang Anda bagikan ini, ya, yang akustik mohon maaf ya. Ya. Tentukan waktu dan tempatnya, cantumkan di situ di mana tempatnya, waktunya di mana ya. Lucu saudara ini ya, ingat saudaraku ya. Kami para pencinta Pak Jokowi ini ya. Kami belum bersuara ya. Kami enggak perlu keluar-keluar ya. Ya, kami itu lebih berpikir yang positif lah. Salam waras ya. Ya, kami itu lebih baik kerja ya. Cari iya kerja, dong. Ya, yang halal ya. Ya. Untuk menafkahi anak istri di rumah ya. Itu lebih baik. Kita, ya. Ingat, pendukung dan pencinta Pak Jokowi itu orangnya itu para pekerja keras loh. Ya. Kita juga pantang orang menyerah di jalan, tapi kita lihat sikonnya, Bos. Ya, Bro. Kita lihat sikonnya. Mana yang benar-benar itu yang mendukung masyarakat, suara masyarakat. Harusnya kalian itu berteriak ya, berteriak. Ya, sahkan undang-undang perampasan aset atau harta para koruptor ya. Nah, itu oleh pemerintah Pak Jokowi ya. Yang disorakan oleh Pak Mahfud MD. Ayo berani enggak teriak itu mengesahkan undang-undang perampasan aset atau harta para koruptor, berani enggak? Ayo, ingat ya saudara-saudaraku ya. Yang terutama yang bagikan video ini, yang aku stick videonya, mohon maaf ya. Ingat, musuh yang paling terbesar di dunia khususnya Indonesia ini adalah apa? Para koruptor. Ya, para koruptor. Ingat, salah satu persyaratan untuk menarik harta-harta yang koruptor yang disimpan di luar negeri, terutama di Swiss, harus mengesahkan undang-undang itu, ya. Ingat saudaraku, salam waras ya, Bro. Ingat, kami pendukung Pak Jokowi, kami belum bersuara, belum teriak-teriak. Tapi tunggu aja nanti. Ya. Giliran kami gimana? Kami cinta Pak Jokowi, kerja nyata udah terbukti. Oke, Bro. Mohon maaf aku skip videonya, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ngebangku. Kita nyambung tadi ke Pak Anies Baswedan. Kalau dia jadi presiden, dengan sudah siap belum? Masalahnya di belakang dia, yang saya ini kan pendolan-pendolan itu FPI, HTI, Habib-Habib yang selalu merongrong ingin menggulingkan pemerintah. Maaf saya enggak bukannya saya enggak setuju, bukannya saya enggak senang sama Anies, bukannya saya mau menjelek-jelekan. Tadi yang saya sebut ada Habib, bukan. Ini kita ngomong secara nalar, logika. Kalaupun nanti Anies Baswedan menjadi presiden, kira-kira kalian semua siap apa belum? Karena kita melihat di belakang Anies, jenengan sudah tahu semua. Dan seperti yang mereka harapkan, kalau dia jadi presiden itu negeri Indonesia, negara Indonesia akan jadi khilafah. Oke, kita singkirkan khilafah. Pancasila aja coba, Pancasila. Tetap negara demokrasi. Cuman hukum Islamnya harus dikuatkan, harus dinomorsatukan. Ya kan? Nah, selama ini kan kita sudah lihat belum dikuatkan hukum Islami, sudah banyak penindasan-penindasan ke agama yang bukan non-muslim. Seperti Anda semua lihat di berita-berita, orang mau beribadah itu yang masalahnya atau Protestan disuruh bubar. Pembangunan gereja yang karena izinnya belum sah dihentikan, dirobohkan. Nah nanti kalau ini dia jadi presiden, terus hukum Islam harus ditegakkan, kira-kira jadi sudah siap apa belum? Karena saya yakin dengan dia jadi presiden, otomatis FPI, HTI, ormas-ormas yang sok keras itu, dia mesti mau menghancurkan semua tempat hiburan, tempat prostitusi, mungkin Bali dilarang mendatangkan turis-turis yang pada berjemur pakai bikini di pantai, harus ditutup. Apalagi Borobudur bisa-bisa jadi masjid. Nah, otomatis kalau di belakang Pak Anies itu mereka-mereka itu geger, Indonesia geger, kacau, bisa saling bunuh itu, yang bukan Islam dihabisin semua. Nah nanti kalau udah geger seperti itu, negara carut marut, pembunuhan di sana sini, pembantaian di sana sini, kira-kira menurut jenengan yang akan menjadi pahlawan siapa? Yang bisa melerai, meredam kerusuhan siapa? Mungkin ada yang ngomong keluarga Cendana akan turun. Prabowo Subianto, impossible. Sembilan naga yang sekarang lagi kuat-kuatnya, yang sekarang lagi punya power, impossible. Apalagi mereka cuma pendatang yang cuma bisnis di sini. Kalau tahun negara lagi carut marut, dia masih kabur pulang, nggak ngurus. Punya duit banyak. Kira-kira siapa yang mau masuk Indonesia dan mendamaikan itu siapa? Mesti pada bingung. Kalau saya punya jawaban. Kalau Indonesia sampai terjadi tragedi seperti itu, karena saya Islam, tapi saya nggak setuju kalau harus aturan negara Islami dikuatkan, itu saya kurang setuju. Masalahnya nanti terjadi bentrokan yang luar biasa. Karena di belakang ini presiden, ya, kalau dia jadi loh, jenengan tahu sendiri. Dan yang bisa meredam kerusuhan itu cuma satu, PBB. Iya. Jenengan tahu, kalau PBB sudah masuk, terus bisa meredam kerusuhan, nanti bukan NKRI, bukan negara Republik Indonesia, tapi New Indonesia, Uni Indonesia, Uni Emirat. Kalian coba lihat dulu kerusuhan di Afghanistan, kerusuhan di Irak, kerusuhan di Yaman. Siapa yang maju pura-pura jadi pahlawan? Kan cuma PBB. Amerika. Jangan, harus waspada, harus pinter-pinter sendiri. Itu berarti kan kerusuhan-kerusuhan yang kemarin itu kan udah ada dalangnya. Dan kalaupun khilafah jadi, terbukti dan bisa di Indonesia bisa jadi negara khilafah, jangan pede
wah Islam hebat, bukan. Itu permainan orang Barat. Intinya untuk memporak-porandakan Indonesia, ya kan? Terus jadi kekacauan karena merasa yang hukumi Islam kan harus kuat. Jadi selain Islam harus buantai habis. Nah nanti yang masuk PBB untuk mendamaikan. Akhirnya bukan Indonesia lagi, Uni Indonesia, Uni Emirat. Monggo, carilah pemimpin. Saya enggak menyodotkan presiden itu loh, saya enggak menyudutkan calon presiden itu. Tapi carilah pemimpin yang menurut Anda ke masa depannya anak cucu kita aman. Tuh. Ya? Anak cucu kita aman, damai, bisa hidup berdampingan dengan Nasrani, Protestan, Hindu, Buddha. Selama ini kan kita asik-asik saja kan hidup dengan mereka-mereka. Enggak kisruh kan? Nah, salam damai. Oke guys, seperti yang saya bilang tadi bahwa kita akan cari tahu ya, apa saja sih tuntutan dari petisi yang dibuat oleh para kadrun tersebut dan mengapa mereka harus membuat petisi tersebut. Baik, di sini saya akan bacakan sebuah berita guys yang dilansir di sumber sumbawanews.com dengan judul 100 tokoh desak Jokowi dimakzulkan. Sebanyak 100 tokoh nasional dan daerah terdiri dari ulama, kemudian cendekiawan, purnawirawan, emak-emak dan aktivis penegak daulat rakyat menyampaikan petisi 100 di gedung MPR RI tanggal 20 Juli 2023. Anggota MPR yang menerima berjanji akan meneruskan aspirasi tersebut kepada pimpinan MPR maupun DPR. Dr. Haji Marwan Batubara menyampaikan petisi 100 tokoh ini berisi dua tuntutan utama, yaitu pertama, mendesak DPR dan MPR agar menjalankan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk segera memproses pemakzulan Presiden Jokowi sesuai mekanisme yang berlaku. Kemudian yang kedua, mengajak seluruh elemen bangsa untuk secara konstitusional berjuang memulihkan kembali asas kedaulatan rakyat yang telah terampas oleh sekelompok elit yang bernama oligarki. Adapun dasar hukum dari desakan kepada DPR dan MPR untuk memakzulkan Presiden Jokowi serta ajakan perjuangan konstitusional untuk memulihkan kedaulatan rakyat adalah ketetapan MPR tentang etika kehidupan berbangsa dan pasal 7 huruf A Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur soal mundur dan pemakzulan Presiden. Beberapa alasan yang mendasarinya antara lain, pertama, Jokowi dinilai sudah tidak mampu menjalankan amanahnya sebagai presiden karena lebih dominan melayani kepentingan oligarki, baik politik maupun bisnis ketimbang berkhidmat pada kepentingan dan aspirasi rakyat banyak. Kemudian yang kedua, Jokowi dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara tidak menjadikan kepentingan politik sebagai panglima, sementara hukum ditempatkan sebagai alat kepanjangan tangan politik pragmatik. Banyak perpu dibuat tanpa ada dasar atau kedaruratan, terjadi kriminalisasi ulama dan aktivis. Kemudian alasan yang ketiga, pembangunan ekonomi gagal, investasi mandek dan hutang luar negeri sangat besar. Presiden melanggar konstitusi, khususnya pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, di mana presiden menetapkan APBN secara sepihak melalui perpres. Akibatnya, terjadi kerugian pada keuangan negara, rakyat semakin miskin, oligarki bertambah kaya. Kemudian alasan yang keempat, Presiden Jokowi bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat, baik tewas 894 petugas pemilu, pembunuhan pengunjuk rasa 21 sampai 22 Mei 2019, serta 6 syuhada dalam peristiwa KM50. Di sisi lain, melalui Kepres 17 tahun
2022, Inpres nomor 2 tahun 2023 dan Kepres nomor 4 tahun 2023, pemerintah menuduh TNI melakukan pelanggaran HAM berat, khususnya dalam kasus tahun 1965 sampai 1966. Fakta sebenarnya PKI adalah pemberontak dan pengkhianat negara. Kemudian alasan yang kelima, ikut campur Jokowi dalam mendukung dan menyiapkan penerus presiden melalui pemilu 2024 merupakan pelanggaran konstitusi dan menginjak-injak asas demokrasi. Menjadi contoh dari perilaku politik otoriter, negara adalah aku. Demikian juga dengan budaya ancaman dan sandra kepada para politisi tertentu agar seluruhnya dapat dikendalikan oleh presiden. Masih banyak butir pelanggaran etika, perbuatan tercela KKN, serta pengkhianatan negara yang seluruhnya tertuang dalam konsiderans petisi 100 menjadi bukti dan alasan bahwa Presiden Jokowi sudah layak dan berdasar hukum untuk dapat segera dimaksulkan. Petisi 100 ini dibuat dalam rangka memulihkan kedaulatan rakyat sebagai kewajiban terhadap upaya penyelamatan bangsa dan negara, serta wujud dari pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa, pungkas Marwan. Ya, ternyata tuntutan para kadrun ini ada dua ya guys. Pertama, mereka mendesak DPR dan MPR agar segera memproses pemakzulan Presiden Jokowi. Dan yang kedua adalah mereka mengajak seluruh elemen bangsa untuk berjuang memulihkan kembali asas kedaulatan rakyat yang katanya mereka selama ini telah dirampas oleh oligarki. Itulah kedua tuntutan dari para kadrun ini guys. Bagaimana kalau menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian video kali ini dan terima kasih.